kembali lagi ke channel kami, Keluarga Kecil Kanada. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini aku dan suamiku lagi di toko Asia, di depannya. Kalau mau masakan Indonesia itu harus belanja di toko Asia. Jadi kami mau masak masakan Asia dulu. Pengen yang pedes-pedes. Aku nggak doyan, nggak terlalu suka pedes. Nanti kasih gula gampang. Sambelnya kita kasih gula deh, biar nggak pedes-pedes. Nanti diparuh. Ini hari Sabtu, lagi dingin-dingin, 13 derajat di luar. Lumayan kelihatan panas tapi dingin ya. Sejuk. Sejuk. Perlu jaket. Sejuk. Oke guys, let's check out apa aja di dalam. Oke. Panjangnya. Nah, kita udah masuk. Kita cari ikan dulu. Ikannya ada apa aja ya? Ini dia ikan. Kayak ikan tongkol ya. Mackerel. Ini ya ikan yang kering. Ini semuanya ikan beku. Ada ikan teri ini. Ini ya ikan yang kering. Gak mau yang frozen. Udangnya gede banget. $26. Bruh. This is what I'm looking for. Ini. No. Ini. Yang gede coba. Mbak. Ini. How about this? Ya. Yeah? 6 ini $6.59. Itu aja ya. Teri medannya? Teri medan mana? Teri medan ini. Atau kurang kecil. Tapi teri medannya enggak putih ya. Enggak putih gimana? Ini mah bukan teri medan ini. Ini bukan teri medan. Ya udah kalau gitu. Udah itu aja satu. Kita dapat ini. Teri. Suami pengen Indomie rasa satu ayam. Kamu mau enggak? 4 biji ya cukupnya. Dajang gue gak mau. Gue okay. Menyelamatin domi goreng gue di rumah soalnya. Gak mau. Masih ada gak sih? Itu per pack. Ini ya, per pack ya? Iya. Itu murah loh itu. $5. Ya wis. Hampir nabrak orang. Mereka punya sayur apa? Ini kacang panjang. Berapa nih harganya? Kacang panjangnya itu Rp42.000. Oh, ada toge. Beli toge ya? Aku udah bikin toge di rumah tapi belum jadi. Manusia pencinta toge. Toge-nya murah loh ini. Berapa ini? 1.59 per pound sih. Enggak sih ya, enggak murah ya. Belum murah banget. Iya. 15.000, 16.000 per pound. Per pound itu kurang lebih hampir setengah kilo ya. Iya. Ini segini cukup. Ini udah langsung enggak perlu ditimbang ya, nanti mereka nimbang di itunya ya. Iya. Di kas ya. Mau apa lagi kita? Kangkung. Kangkung. Iya. Kita butuh bawang ini enggak ya? Ambil satu. Ambil satu deh. Green onion. Ini pakai plastik. Kangkungnya mana ya? Oh, ada bayam nih. Bayamnya di sini. Ya, itu udah jadi tuh. Berapa ini harganya? Oh. Ini sancoy. Bayamnya mana? Itu malah spinach. Ini bayam merah. Rp40.000 segini. Enggak di perpan, harus ditimbang dulu. Oh, ini kangkungnya nih. Mahal banget kangkung. No, yamlis. Yamlis kayak kangkung tapi. Ini kangkung. Enggak deh. Mana sih kangkung? Oh, ini dia kangkungnya. Mahal amat nih kangkung. Ini apa nih? Price apa? Per pound ya? Iya, ini. Oke, ini aja nih. Ini nih yang lebih murah nih. 40.000 segini. 42.000. Oh, ini cabe nih. Ah,
cabe. Cabenya 36.000. Oh, cabe ini aja. Cabe merah aja. Oh, cabe merah aja. Segini 25.000. Oh my god, men, mahal amat sih lo. Ambil satu aja. Ini terong, terongnya berapa? 40.000 ya. Enggak ya. No. Tomatnya 30.000. $3. Udah ada yang sayurnya, cabe, toge, indomie, kerang-kerangan. Kacang beli nggak ya? Kacang. Beli kacang apa beli ini? Ini kayaknya lebih enak daripada kacang. Ini lebih enak ya daripada kacang. Apa ini? Ini sayur, kayak sayur pahit gitu. Tapi nggak pahit kok. Bahasanya kok aja sayur pahit. Aku nggak tahu apa ini. Karena kamu belum tahu, kita beli aja kali ya. Enak ini ditumis nih. Di oseng. Kamu tahu ini apa? Hah? Iya, kayak sayur pahit sih. Harganya hampir sama kayak kacang tuh, 50.000 kurang lebih sama. Ini beli deh satu ya. Oke, okay, let's go. Wow, banyak. Jajanan Asia banget ini ya. Jajanan pinggir jalan ini, somai. Oh, itu kurang sausnya itu. Somai bakpao. Apa lagi nih? Itu apa namanya? Pan. Tahu dia apa itu? Itu loh yang di dalam daun bambu itu bacang. Bacang. Hai. Ya, yeah, one order of shumai please. Ya. Yeah. Two. Ya. Yeah. Two shumai, one sweet ball and one bakpao. Ya. Yeah. Make two of this. Oh yeah, two sweet ball. One. Two, one. Okay, two, one. Yes. Okay. Ya dong, ekspresi dia tuh jajanan Asia. Mukanya senang banget. Kita kalau mau makanan Asia, datangnya ke toko Asia aja guys. Langsung lepas tangannya. Thank you. Let's go. Mari bayar. Mari kita unboxing yang hasil belanjaan tadi. Ada Indomie rasa kari ayam. Ini ada jajanan suami. Apa ini? Semuanya tulisannya bahasa Cina, Guangdong Farmers Grange Food. I don't know what is this. Oh, ini plum. Plum yang kering, ini enak ini. Aku suka makan plumnya yang seger. Ini ada tahu goreng, sekitar 30.000 ini segini doang. Ini 10.000. Ini dia apa ini? Kangkungku. Yang gue cari 40.000, 41.500. Ada lagi. Cabe ini 20 berapa tadi? Cabe ini 20 something, 20.000. Next. Ini ada indomie goreng. Toge gue berapa ini? Toge dia di sini tulisannya bean sprouts ini sekitar 12.000. Minuman kelapa Island Games. Ini suami kebeli karena gulanya rendah. Gulanya cuma 7 gram. Dan ini adalah Drive and Co yang dikantori. Oke, jadi hari ini total belanjanya adalah termasuk $58.44. Oke, mari kita memasak. Ini 600.000 belanjanya. Ribu guys, ini kita nggak ada beli daging, cuma sayuran doang sama ikan teri tanpa daging 600.000, sama indomie doang. Nah hari ini guys aku mau masak sayuran yang seger. Ada sayur ini kayak sayur pahit gitu ya,
Tapi aku nggak tahu rasanya pahit apa enggak nih. Baru kali ini aku beli ini dan mau dimasak. Aku rebus aja. Kangkungnya juga. Ada kangkung, aku rebus juga. Terus togenya aku rebus. Nanti nggak terlalu matang rebusnya. Terus ikan ini aku goreng. Ikan teri ini aku goreng aja. Crunchy-crunchy. Lalu aku bikin sambal terasi. Pakai cabai merah. Sama terasinya digoreng. Bawang merah digoreng. Sama tomatnya digoreng. Aku ulek pakai ini. Mari kita memulai. Ini kita goreng dulu. Cabai, bawang, terasi satu biji. Sama tomat. Tomatnya gede biar gak pedas. Ini makanannya kayak orang ngidam ya. Lagi pengen makan yang pedes-pedes. Bruh. Yang terlalu gosong. Dan terasinya juga udah buang. Pedes, takut aku liatnya. My goodness, pedes banget. Lo kasih cabai berapa biji? Banyak. Banyak tuh berapa biji? Banyak tadi. Nanti cek aja di videonya. Bruh. Tapi enak banget, Beb. Ini nyuci toge pakai air. Air yang bisa diminum. Bruh. Jadi air di sini mahal ya. Kamu mau pakai air yang tak bisa diminum, tak ada kok. Iya. Udah panas tuh. Iya, ini yang belum dicuci baterainya. Digoreng dulu. Awas, tameng, tameng. Oke. Enggak, meletus-letus kayak goreng tahu. Oke. Udah matang kan? Udah matang kali ya? Udah, taring. Kita angkat karena dia udah layu dan matang. Kematangan gak enak. Nanti pas lagi mendinginkan kan dia masih proses matang. Kalau mau proses matangnya berhenti, disiram air dingin. Iya, tapi gak usah. Kita kan mau langsung makan. Iya gak, Beb? Iya. Siapa yang lapar? Aku.
Sudah ready, tinggal makan. Ini guys, sambelnya deh, lihat. Ini pedasnya ampun-ampun, padahal aku udah kasih gula. Terus, ini akhirnya aku bikin sambal kacang buat suami. Karena apa? Gak bakalan mau dia makan sambal aku yang pedas banget itu. Sakit perut dia nanti. Nah, ini sayur aku. Ada sayur toge, ada kangkung, ada sayur pahit. Sawi pahit. Ini ikan teri, bukan teri Medan, ikan teri yang sudah digoreng crunchy-crunchy, enak. Oke deh guys, kami makan dulu. Bye-bye. Hai guys, aku udah kekenyangan. Mohon maaf, kami tadi gak syuting pas lagi makan. Karena kami udah lapar banget. Habis masak, kami langsung makan. Ini aku lagi mau tunjukin sisa makanan kita dari makanan yang sudah dimasak tadi. Pertama, sambal kacang. Sambal kacangnya ini untuk suami, khususnya tadi habis dimakan sama suami. Ini adalah yang bikin bibir gua doel dan masih pedas sampai sekarang. Oh my goodness. Pedas banget. Ampun. Wah, ampun-ampun ini, pedas banget. Tapi habis setengah ya, Beb ya. Ini habis nih setengah nih. Saya menghabiskan setengah kaku. Ini yang ngabisin aku doang nih, setengahnya. Habis. Terus sayurnya. Nih, tinggal kangkung dan sawi pahit. Ada yang hilang. Coba tebak sayur apa guys yang hilang. Kalau teman-teman nonton dari awal pasti tahu yang hilang. Togenya hilang. Nah, ikannya ini enak banget deh ikannya, crunchy banget. Coba ya, ikannya ini dicampur sama sambal nih guys. Pedes banget. Tapi enak banget ini, aku suka. My tummy is happy. Thank you for watching guys. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Bye.